How many have read the Quran? A minority, certainly. Well, I don't want to shame you, but I do. I think we should all be ashamed. You know, we're throwing our weight around in a world where almost a quarter of the population are Muslims, and not to know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat telah mengunjungi channel Batak Muslim. Kali ini kita membandingkan antara Mualaf dan Murtadin. Apa yang mendasari seseorang dari agama Kristen pindah ke agama Islam menjadi Mualaf, dan apa yang mendasari, apa alasannya seorang Muslim pindah ke agama Kristen yang disebut dengan murtad. Kita mulai dengan kesaksian para mualaf. Apa yang mendasari mereka memilih agama Islam? Kemudian baru kita ke para murtadin. Apa alasan mereka pindah ke agama Kristen? Oh iya, punya. Justru aku kayak, wow, aku lebih suka cara mereka gitu. Justru papaku dari kecil tuh bilangnya gini, kamu masa lihat deh orang Islam, mereka berdoa 5 kali sehari. Kalau kamu gimana? Gitu ya. Mereka mau berdoa sama yang di atas, mereka harus istilah kata wudu dulu, bersih dulu gitu kan. Kamu gitu. Jadi memang sebenarnya aku pun dari kecil di diri papa tuh bener-bener kayak mau berdoa tuh bener-bener mirip kayak wudhu, tapi bukan wudhu ya jatuhnya ya. Bener-bener kayak mandi, istilah kata bersih dan rapih. Baju pun rapi, sopan. Baru bener-bener doa dan itu bersujud gitu loh, bertelut lah ya. Jadi ya hampir mirip jatuhnya. Justru aku juga gak makan P2 dari kecil gitu. Bukan yang gak pernah, sekali pernah. Jadi awal mula gini, aku punya adik angkat. Pernah juga tuh nongol di Kodondi ya. Itu aku udah berapa lama gak ketemu. Terus akhirnya aku ketemu. Nah, aku terkejut ternyata dia menikah sama seorang Kristen. Kamu nikah sama dia? Iya, tapi dia mualaf dulu kak, baru nikah sama aku. Oh oke. Aku datang ke rumahnya. Ya udah, gue tungguin suami lo deh, gue pengen dengar gimana sih dia perjalanan dia mualaf tuh gimana. Terus kayak yang abang yang aku kenal itu yang mualaf juga itu, bener-bener aku tanya, kenapa dulu abang mutusin mualaf? Aku bilang gitu. Steffi, emangnya Yesus itu pernah mengajarkan agama? Itu yang, oke, noted gitu ya. Iya, benar-benar. Terus aku datang ke rumah adik angkat aku. Dia lihat, emang Yesus itu Tuhan? Gitu. Emang Yesus itu Tuhan? Dari suaminya si adik angkat aku itu. Dia nanya gitu, hah? Oke, gitu kan. Coba deh gini. Banyak deh perdebatan dan omongan dan segala macem. Akhirnya aku dikasih tunjuk sama dia, coba deh lu tonton YouTube ini. Nah, aku dikasih tahu tuh. Awal mula aku dikasih tahu Ngaji Cerdas sebenarnya. Ngaji Cerdas, aku tonton beberapa video kamu tuh. Terus aku pelajari, oh iya, perdebatan dan segala macamnya, dan beberapa orang yang mualaf tuh gini-gini gitu kan. Terus aku lihat lagi YouTube Kodondi. Aduh, ini apa sih gitu kan. Saudari kita ini mualaf karena melihat cara peribadatan dalam agama Islam. Dia melihat sholat. Sebelum sholat, dia melihat bersuci dulu. Karena sholat itu menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi selayaknya kita berpakaian rapi dan sopan. Kemudian dalam keadaan bersih. Kemudian kita lanjutkan kesaksian dari seorang pria Batak yang dulunya beragama Kristen Protestan. Di dalam Tritunggal ini, konsep Tritunggal ini ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, Bapa ini saya kenal sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Yes. Ya, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Mutlak. Ya, dan Allah Putra ini kita kenal sebagai ya Yesus Kristus namanya. Ya Yesus Kristus. Nah, siapa Bapa ini? Tuhan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, siapa Yesus ini? Tuhan. Nah, yang menciptakan Yesus siapa? Tuhan. Tuhan. Oke. Ada dua Tuhan di sini. Itu udah kepikiran tuh waktu itu. Kepikiran. Nah, oke, dua Tuhan. Oke. Ya gini, oke, dua-duanya Tuhan. Oke. Bapa, kalau misalnya saya berpikir kayak gini, kalau misalnya sudah ada Tuhan yang besar, Bapa, kenapa harus ada Tuhan yang kecil? Kalau misalnya ada Tuhan yang lebih besar, kenapa saya masih butuh untuk menyembah atau meminta kepada Tuhan yang kecil? YouTube juga banyak tuh yang bikin podcast penjelasan mengenai Tritunggal atau Trinitas. Dan sayangnya mereka sendiri yang mengatakan bahwa ya pada akhirnya konsep Tritunggal ini memang tidak bisa dipahami. Itu yang membuat saya patah. Oke, saya pelajari lagi Bible. Ternyata memang Yesus tuh bukan Tuhan. Oke, teman-teman, jadilah pintar, jadilah bijak, jadilah cerdas. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang rendah hati, pasti pilih Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan yang benar. Oke, saya pelajari lagi Bible. Ternyata memang Yesus tuh bukan Tuhan. Pasti pilih Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan yang benar. Itu nggak ada di situ dinyatakan di Bible itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juga tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan Yesus berdoa. Sampai mukanya menyentuh tanah. Ngapain? Ya udah saya lihat, oh ternyata memang yang di dalam Bible itu mereka para nabi dan termasuk Yesus sendiri ya, termasuk teman duetnya sendiri. Kalau kita bisa lihat bahasanya Yohanes Pembaptis dulu ya, kita mungkin mengartikannya sebagai Yahya Alaihissalam mungkin. Ya mereka semua itu seorang muslim kan. Ya. Kalau mereka melakukan tatanan itu semua, ya mereka seorang muslim. Mereka bertuhan yang satu, bertuhan yang esa. Mereka beribadah dengan cara seperti itu. Mencuci tangan, basuh kaki juga. Ada aturan mengenai makanan. Ada aturan dalam kehidupan gitu. Nggak bebas gitu. Terus pertanggungjawaban hidup tuh di... Kalau saya berdosa, saya yang tanggung gitu. Saya harus bertobat. Jadi saya nggak melimpahkan dosa saya kepada nabi saya. Saudara kita yang satu ini ilmunya tinggi, pengetahuan Alkitabnya luas. Jadi kita tidak mengkomentarinya lagi. Apalagi yang mau dikomentari, dia masuk Islam karena memang belajar Alkitab. Kita lanjutkan kesaksian berikutnya. Seorang perempuan dari suku Batak yang dulunya kuliah di Institut Pertanian Bogor. Terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah. Saya iseng nih kan, buka-buka tuh. Waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir Naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Salah satu Indonesia. Salah satu Indonesia, terus kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz. Gitu. Oh, itu Zakir Naik statementnya seperti itu ya. Tapi saya di situ pakai handset sih. Saya gengsi sama yang di bawah ya. Saya kan nggak suka sama dia. Masa saya cari tahu tentang agama. Tapi itu gitu. Kesal banget itu. Oh iya dong. Karena masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, saya nggak terima sebagai nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, dengar ya di YouTube itu saya tonton sampai habis. Ustaz Zakir Naik kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju. Iya, gitu. Betul. Jadi kayak betul. chapter, Yusuf chapter 9, chapter 2, chapter 2. Hafal ya, sedetail itu ya. Saya kayak, oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu, wah gila nih, gila-gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Ini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensinya. Nah, saya tanya nih, kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita minum makan babi gitu. Bahkan Ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu, sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus, kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak, hah gitu. Senang juga cara dia berbicara. Begitulah orang Batak berbicara. Lugas, langsung to the point. Dia terinspirasi dari ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik. Kemudian apa yang dikatakan oleh Zakir Naik, dia lihat di Bible. Apakah yang dikatakan Zakir Naik benar ayatnya? Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Zakir Naik. Kemudian dia terguncang, berpikir terus, akhirnya dia mendapat hidayah. Sekarang kita menyaksikan kesaksian murtadin, kesaksian orang-orang yang dari Muslim pindah agama ke agama Kristen. Widya alami seperti Widya kan juga, namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap habis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya. Dan coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada, seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada, kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya, kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah, kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini. Jadi Widya itu merasakan hidup Widya itu hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur ya, saat itu pulang kerja. Eits, tunggu dulu. Tadi dia bilang dia orang yang rajin sholat, seorang Muslim. Tetapi dia katakan dia baru pulang dari gereja. Bagaimana ini? Ini mencurigakan. Kita ulang sekali lagi pernyataannya. Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa, meminta sama Allah. Sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan nggak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa. Yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget. Banyak air jernih dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh. Itu luar biasa banget, baru Widya rasain sih. dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar, sampai Widya tuh juga Widya tidur tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasaan itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu. Itu luar biasa banget, dan Widya langsung terbangun. Karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya Widya bilang. Dia murtad karena bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. bukan karena melihat peribadatan orang-orang Kristen atau membaca Alkitab dia terpesona, bukan. Dia hanya bermimpi ketemu Tuhan Yesus, kemudian dia murtad. Mari kita lanjutkan ke kesaksian berikutnya dari Risuli Lubis, dari anggotanya Risuli Lubis. Ini yang lebih hebat sebenarnya. Karena ibu saya kan pergi atau gimana ya, nah saya pergi kerja, terus saya melakukan umroh ya Pak ya. Yeah. Nah, saya melakukan umroh itu sampai 7 kali. Nah, di saat itu, saat saya umroh pertama, ya kan Pak, saya tidur kan. Nah, saat tidur itu dibilang tidur ya nggak tidur-tidur amat, tidur ayam-ayaman lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah, saya tidur itu seakan-akan tuh ada kayak dibilang mimpi, tapi saya itu dengar orang ngomong. Yeah. Orang jalan saya dengar, tapi saya posisi tidur gitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah, rambutnya segini, tangannya bolong. Dia lus rambut saya, rambut kepala saya dilus gini. Kalau kita lihat cuman kayak gitu, tapi dampaknya itu, dulu kan saya nggak mudeng ya istilah damai sejahtera sukacita itu, aku nggak mudeng kata-kata itu. Aku rasakan itu nyaman banget, senyaman-nyamannya gitu ya. Hingga kalau kita mimpi bangun kan udah ya, kalau itu enggak, kayak berasanya itu apa ya, masih berasa gitu. Pagi saya ke masjid apa, ke Masjidil Haram kan itu Ka'bah itu kan di tengah Masjidil Haram. Nah di situ kan katanya bilang gini, kalau kamu sholat 2 rakaat di depan pintu Ka'bah itu dan berdoa, apa yang kamu doain itu akan terkabul. Ya. Tuhan Yesus menyuruh dia sholat 2 rakaat di depan Ka'bah dan berdoa. Nah, karena di keyakinan saya yang dulu ya saya ikutin aja dong gitu. Saya berdoa. Nah, menurut pengakuannya dia umroh sudah 7 kali. Kemudian dia bertemu Yesus di Mekah. Akhirnya dia memutuskan untuk murtad, pindah agama ke agama Kristen. Mari kita lanjutkan ke kesaksian berikutnya. Jadi pada waktu saya umur 13 atau 14 ya, saya masih sekolah Madrasah Tsanawiyah. Madrasah Tsanawiyah itu setingkat SMP ya Pak ya. Nah, nah di sana kami sudah pakai jilbab Pak. Pada masa itu ya Pak. Nah satu hari saya bermimpi dalam mimpi saya itu saya dibawa melihat alam yang sangat putih seperti itu, dan saya melihat ada pilar, tiang yang besar-besar, ada 6 bersama. Sepertinya saya taunya itu bidadari, zaman dulu saya taunya itu bidadari ya Pak. Di saat saya melihat ada 6 berdiri di samping pilar-pilar tersebut ya. Nah ketika saya masuk, saya berjalan, terus saya melihat ada sosok yang begitu, saya lihat indah, begitu mulia ya. Tapi saya tidak tahu itu Tuhan Yesus. Jadi saya berjalan sampai mendekati sosok laki-laki tersebut. Nah, tetapi saya melihat yang saya lihat mereka itu Tuhan itu ada bersama para nabi-nabinya Pak, lagi duduk seperti meeting seperti itu. Tapi tidak seperti saya tidak berani mengganggu karena seperti mereka itu lagi serius berbicara begitu loh Pak. Kesaksian yang satu ini sangat luar biasa. Dia bermimpi dibawa ke surga, kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus yang lagi memimpin rapat para nabi-nabinya. Kita lanjutkan kesaksian berikutnya. Kalau ini kita anggap aja hiburannya. Pada waktu saya berusia kurang lebih sekitar 10 atau 11 tahun. Pada waktu itu saya masih kecil. Setiap malam Natal, saya suka sekali menyanyikan lagu pujian Malam Kudus sunyi senyap. awalnya saya adalah seorang muslim, dan pas setibanya hari Natal, saya paling suka sekali menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus, tidak ada. Dan seiring dengan waktu berjalan, suatu ketika, seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, tiba-tiba akhirnya mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Terus sampai akhirnya saya tidur. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim yang ngejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti yang bener lu. Kesaksian para murtadin ini seragam. Mereka memilih Kristen karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang mengaku umroh 7 kali, kemudian di Mekah dia bertemu dengan Yesus. Ada yang mengaku pergi ke surga melihat Tuhan Yesus bersama nabi-nabinya. Pada intinya, mereka murtad bukan karena terpesona dengan ajaran Alkitab atau terpesona dengan perbuatan-perbuatan jemaat-jemaat Kristen. Bukan, mereka murtad karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Menurut pengakuan mereka di video ini, sangat berbeda dengan para mualaf. Para mualaf masuk Islam karena proses belajar. Mereka cerdas. Mereka belajar Alkitab, mereka menemukan di situ ada kejanggalan menurut mereka. Akhirnya mereka meninggalkan agamanya, kemudian pindah ke agama Islam. Bukan karena ketemu Nabi Muhammad di gereja atau pada saat perjamuan khusus ketemu Nabi Muhammad, atau melihat Tuhan Allah, bukan. Mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang kritis yang mampu keluar dari dogma-dogma ajaran gereja. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini sampai selesai. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.